Selasa, 12 Desember 2023, bertempat di Gedung 3 Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Sumedang, Cimalaka. Pemerintah Provinsi Jawa Barat diwakili Bapak Agus Ismail menyerahkan hibah bantuan peralatan Smart Management System kepada Universitas Pendidikan Indonesia. Acara ini turut dihadiri oleh Bupati Sumedang yang diwakili Ibu Mulyani Thoyyibah, Wakil Rektor Bidang Riset, Usaha, dan Kerjasama, Profesor Dr. Bunyamin Maftu, Sekretaris Universitas, Profesor Dr. Memen Kustiawan, Direktur STI, Dr. Cepi Riana, Direktur Renor Dr. Nono Supriyatna, Direktur Sarpras Dr. Ahmad Tajudin, dan para pengurus POKJA, Universitas Pendidikan Indonesia. Melalui pidato sambutannya, Rektor Universitas Pendidikan Indonesia yang diwakili oleh Sekretaris Universitas, Profesor Dr. Memen Kustiawan mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Provinsi Jawa Barat karena telah memberikan bantuan peralatan Smart Management System kepada Universitas Pendidikan Indonesia di Kampus 3, Sumedang, Cimalaka. Profesor Memen Kustiawan juga menegaskan bahwasannya Universitas Pendidikan Indonesia kedepannya harus menggunakan peralatan tersebut dengan maksimal agar dapat memberikan manfaat kepada mahasiswa dan dosen di kampus daerah UPI Sumedang, terutama di program studi industri pariwisata dan keperawatan. Hal ini mencakup kegiatan pembelajaran, riset inovatif, dan pengabdian kepada masyarakat. Tim Sekilas Isola melaporkan.